So sebenarnya vlog ini tuh sama sekali nggak diedit, cuman ya udah sih nonton aja. Oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di Campville nih. Nah ceritanya di sini kita lagi makan, and di sini ada Randy Ramadhani. Nah, Ren. Gua tadi pesan apa? Pesan apa? Gimana? Gimana kemarin? Tadi pesan apa? Tadi lapar banget kalau untuk puasa gitu. Ya kita tunggu aja. Ya. Jadi si Randy tuh makan, mau makan apa Ren? Mau makan pizza nih? Oke. Si Randy mau makan pizza pakai nasi. Oke. Oke kan? Bisa pakai nasi. Tenang aja. Tapi kan ya, pada setuju kan? Setuju dong. Setuju kan? Setuju ya? Setuju banget ya? Setuju ya? Setuju banget kan? Banget. Oke, Ren kita cari waiternya Ren. Kita cari pelayat ya, pelayat. Cari waiternya. Ini apa nih? Nasi. Nasi putih. Oke, nasi putih udah datang nih. Nasi putih udah datang. Jadi ini pizza, ini nasi. Jadi mau duduknya katanya duduknya kayak di warteg iya, kan? Iya bentar, biar natural aja sih ya. Dia bahagia banget. Ini Campville cuy. Campville? Warteg Campville. So emang kenapa? Yoi, sekarang lo tahu semua Campville buka warteg baru. Oke, menunya adalah nasi putih. Ya inilah pokoknya, pizza anjing. Itu nasi ditumpah dong. Ya gitu gitu. Coba kasih lihat tuh. Oke, ini pizza, ini nasi. Am. Sedang kehabisan uang, kamu panggil teman-teman kamu ajak untuk makan di Campville. Makannya adalah pizza seharga 230.000. Oke, ini pizza, ini nasi. Makan begini, nikmatin aja. Itu rekam mulu dari tadi. Wah, dari tadi rekam yang punya. Ini doang, gimana yang kita kamera. Udah ya. Wah. Gimana nih tanggapannya nih ngeliat Sren ini makan bisa pakai nasi? Jadi ngelaper. Gimana? Udah gak bisa ngomong ya? Lah nikmat banget kan? Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah support gua. Ngetuin gua. Untuk kebodohan yang hakiki ini. Oke. Okay. Ternyata guys, nasi ini sangat cocok untuk makanan jenis apapun. Termasuk makanan jenis Eropa seperti ini. Nasi pakai pizza. Mungkin besok-besok aku mau coba spaghetti pakai pizza. Makanannya di restoran spaghetti yang paling mahal. Oke, dia pakai potongan burger. Nah. Potongan burger pakai pizza juga, pakai nasi juga bisa. Gimana rasanya? Berantakan. Kayaknya semua di sini bahagia deh ya. Ada rotinya. Ada saus. Dagingnya masih enak lah. Pakai nasi gitu. Gak manusiawi gitu. Minumnya bir lagi. Warga negara itu orang mana? Gue. Indonesia bukan. Pizza burger. Nasi bir. Bisa bikin nasi bir. Gak lagi pesennya jagung. Kan begini lah ya. Waduh. Gila gak? Mas, kalau saya makan kan? Gila. Gak cocok pakai
Mungkin harus tequila gitu kan. Amer. Gak, sebenarnya harusnya tuak sih paling cocok. Tuak. Tuak juga boleh. Iya. Itu kan dari kan tuak white coffee. Oh, itu enggak sponsor. Itu enggak sponsor. Nah, ini saus ini udah datang nih. Kayaknya lebih enak sih pakai saus. Saus? Pizza? Udah, pizza udah ada saus ya. Nasi, nasi? Nasi. Hmm. Berantakan. Don't try this at home. Cobanya di kampil aja. Udah cukup hari ini aja ya. Tapi kayaknya next mau nyobain lagi nih, kayaknya yang lebih seru ya. Bisa ya? Bisa, yang lain gampang. Hah? Enggak, kita coba makan escargot pakai nasi gimana? Sumpah, itu di otak gua, Pak. Hah? Di otak gua tuh sama persis kayak lu. Iya kan? Escargot kita nasi sambal terasi. Escargot terus apa namanya? Foie gras paling cocok sih. Foie gras. Foie gras. Jadi kalian berpikiran gua harus minum es itu pakai nasi campur foie gras gitu. Viagra. Hati angsa, hati angsa. Bukan Viagra. Oh benar, Pak. Iya. Apa? Cocok kaviar. Kaviar. Dan tapi di situ kita harus bawa tambal terasi sendiri tuh. Hah? Udah, ini aja udah malu gua, sumpah. Ini kalau karena enggak terpaksa ingin menyenangkan hati gua aja. Enak, tapi gak enak, bisa mungkin gak enak. Gak recommended lah, mungkin anggur merah, mungkin pas. Kalau bir gak? Ini bir gak? Luar. Ini coba untuk produk dalam, mungkin anggur merah, pakai gini mungkin pas. Oh. Teman-teman orang-orang Batak gitu ya kan, teman-teman gue gimana tuh. Bisa coba. Tapi gak cocok kalau pakai bir. Pakai tuak, cap tikus. Cap tikus oke ya? Bisa. Oke, kalau gitu si Randy silakan menikmati ya. Pizza dengan nasi. Thank you. Dengan bir. Seperti ya? Es kontainer apa? Es kon. Es kargo. Sorry. Oke. Next-nya es kargo, kaviar, foie gras. Tapi di situ kita bawa nasi, bawa sambal, bawa anggur merah. Iya. Oke enggak? Next-nya ya. Boleh, sip. Jangan lupa kantengin terus kebodohan yang hakiki ini. Oke, okay, bye. See you in the next vlog. Ya. Sia-sia. Wui. Sudah pun masih gua kunyah nasinya, Pak. Kan goblok ya.